Oke, selamat datang kembali ya di channel saya, channel My Own Games, channelnya rumah game jadul, cukup jadul. Ya, 5 tahun dari tahun 2021 udah bisa kita kategorikan game-game yang jadul lah ya, seperti salah satu game yang belakangan hari ini menemani kita ya, game terbaru kita ya, yaitu game Castlevania Lord of the Shadow Ultimate Edition. Kali ini kita akan memainkan game ini di misi keempat ya. Kita continue ya. Chapter 1, yep, misi keempat ya. Dengan judul Pen Temple. Semalam kita nyelesain ini ya, The Dead Pokin ya. Cuma magic game-nya cuma 2 yang kita dapat. Jadi presentasinya cuma 47% yang kita dapat ya, teman-teman. Nanti setelah semuanya chapter 1 siap, saya akan buat mungkin video previewnya di mana aja game-nya itu ada gitu, collectibles-nya lah, atau semua ini udah siap nanti saya coba buat collectibles-nya gitu, di mana aja ada game-gamenya gitu. Oke, teman-teman, kita langsung main di Pen Temple ini aja. Kemarin udah cukup oke ya, udah cukup lama durasi permainannya. Coba yang Pen Temple ini gimana gitu. The stench of the bog fades into memory, and a land of great beauty lies before him, a paradise where nature lives in harmony with all living creatures, indeed a refuge for those who wish it. He is close now, close to the old gods and the old ways, long forgotten by men. This kingdom was once revered by all, yet now only a small part remains. Soon even this will disappear. The amulet senses its master. Its journey is almost over. He will need all his strength now, all his wits. If he is to succeed here, if he is to convince the old god to help him. Ya, langsung teman-teman, let's rock and roll. Ini agak cantik ya. Ada hijau-hijaunya lah. Bagus juga ini. Lumayan. Lumayan nyaman di mata. Apa ini yang di sebelah kanan? Kok ada kayak ini? Kita suruh mencari itu. Ini lumayan ya, grafiknya udah oke. Cukup oke lah. Ini bisa. Kita harus betul-betul teliti ya, teman-teman. Kayak kemarin itu kayaknya dia kan ada percabangan jalannya gitu ya. Kalau kita nggak periksa gitu kan, mau kelewat gitu. Padahal lokasinya kan dibatasi gitu. Simbol-simbol untuk apa ini? Ini ada sesuatu. Game, jam. Scroll. Kita cek ya, scrollnya apa ini? I know there is a life gem there I can sense. Ada gem di sekitar sini katanya, teman-teman. Tapi dia enggak tahu di mana. Ada gem, tapi di mana ya? Coba kita coba. Kok enggak mau? Ya,
ada gem katanya teman-teman. Di sekitar sini ada gem, tapi enggak tahu dia di mana kata kawan kita yang tadi tuh. Berarti kan bisa di mana aja gemnya gitu ya. Cukup banyak teka-tekinya. Jadi gemnya ada di mana? Mana gemnya, woi? Aduh, udah mati dia. Ini satu lagi. Kok yang itu duluan? Bingung kan ya. Nah ini jamnya. Mana ya gemnya? Gak bisa katanya teman-teman diambil. Pelit woi. Ya. Yang di tengah di mana? Ya kan? Yang di tengahnya di mana dapatnya? Nanti kita masuk ke sana udah lain lagi ceritanya. Oh, ini yang terakhir itu di depan tuh. Terakhir. Wih, apa nih? Hah? Maksudnya? Ini yang belum ada. Terus yep. Itu hilang. Ternyata teka-tekinya itu ya teman-teman. Kayaknya ini sepertinya bisa naik-naik ke atas gitu ya. Itunya memang begitu. Cuma skill kita itu belum bisa untuk melakukan hal itu ya teman-teman.
bagus ya. Ya nggak bisa dibunuh burungnya. Ya mirip sekali ya sama game Good of War. Eh ini tadi ada sesuatu sih. Nggak ada ternyata. Lawan musuh kayak kita ini. Apa ngelawan apa ini? Apa hanya sekedar story? Apa nih? Dikasih magic. Ini ya istrinya si Gabriel. Thank you.
gila istrinya. Maaf ya Gabriel. Maaf. Maaf. Kalau ini geser semua. Kalau yang ini diputar. Yus. Terus. Ini sekali lagi. Istrinya bangun. Ya, malah dibunuh. Lah, kok dibunuh? Jangan-jangan bukan si Gabriel? Akhirnya kita pergi ke Lake of Oblivion. Kan ada magic game, tapi di mana? Weapon upgrade juga enggak ditemui. Oh, weapon upgrade tadi berarti yang itu ya, yang di kotak box tadi itu ya. Sedikit deh nih dapat kita poinnya, teman-teman. Enggak tahu di mana gemnya. Teman nanti saya cek-cek lagi ya. Pasti dapat kok itu gemnya di mana letaknya. Continue ya teman-teman. Sekian dulu ya video dari untuk yang pen stempel ini ya, agak riweh sih tadi muter-muternya. Ya, tapi ada rotasinya ya. Kan tadi kan ada 3 ring gitu ya, 3 lingkaran. Rotasinya yang paling luar itu kemana tadi? Searah jarum jam ya. Searah jarum jam yang di tengah yang kedua itu yang enggak searah jarum jam, dia berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Jadi kita harus muter dulu full semua ke belakang baru kita putar ke depan lagi. Gitu dia teman-teman. Intinya itu dimainin yang di tengah ya, karena di tengah itu muter tiga-tiganya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya.
Di sini kita sama sekali enggak ada ngelawan musuh ya, betul-betul enggak ada ngelawan musuh. Tadi ada satu gem, tapi kita enggak tahu di mana lokasinya, padahal kita udah cari tadi tuh, udah cari di mana-mana gitu. Padahal di scrollnya tadi itu juga udah dikasih tahu ada gem di dekat sini, cuma kita enggak tahu posisi gemnya itu ada di mana. Saya juga belum tahu ini gemnya bisa ada di atas pohon, di atas apa gitu, atau di dalam air, saya juga belum tahu. Coba nanti saya cek-cek dulu infonya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video Castlevania Lord of the Ring, Lord of the Shadow misi keempat ya. Akhirnya dia sampai di Pan's Temple untuk memasuki Lake of Oblivion. Oke ya teman-teman, sekian dulu video saya. Next video kita jumpa ya dengan sisi kelima di chapter terakhir ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Kita jumpa di next video. Bye-bye.